ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustaz, jika dulu ada pencuri dan suka menipu, di mana si pencuri ini mengambil harta orang lain, namun orang yang diambil hartanya sampai saat ini kalau dia telah tidak tahu kalau dia telah kecurian. Nah, bagaimana Ustaz cara bertaubat si pencuri ini? Apakah harus jujur dan meminta maaf kepada orang yang telah diambil hartanya itu, Ustaz? Jadi kalau orangnya tidak tahu, dia kembalikan dengan cara yang dia juga tidak tahu siapa pelakunya. Misalnya dia kembalikan hal tersebut, cuma ada pesan bahwa ini adalah hartamu, dulu ada yang ngambil, dikembalikan oleh orangnya dan dia minta maaf. Atau yang semisal dengan itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.